melanda kawasan Darwati. Pemerintah Kota Bandung tinjau lokasi banjir. Banyak warga pun yang mengeluhkan pembangunan KCIC menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Wali Kota Bandung didampingi dan sektor 21 meninjau langsung lokasi banjir di kawasan Darwati, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Banyaknya pembangunan di kawasan Sapan, Kabupaten Bandung membuat kawasan Darwati tergenang banjir. Selain itu, banyak warga yang mengeluhkan pembangunan kereta cepat yang menutup saluran air Sungai Cinambo hingga membuat kawasan tersebut terendam banjir hingga 1 meter. Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung serta pengembang kereta cepat untuk menyelesaikan masalah banjir yang melanda kawasan tersebut. Saya tadi sudah nyampe ke minta kepada Pak Kadis PU ya, dicek dilihat dari mana sudah apa penyebabnya. Karena ini kan baru pertama kali ini. Nah, walaupun tadi disinyalir oleh Pak Kadis PU menyampaikan kemarin bahwa ini banyak hal sebenarnya. Bisa jadi di sana di Sapan tanah di kabupaten seberang tol itu juga itu lebih besar lagi air. Kan di sana sudah lebih besar di sana, berarti balik ke sini kan? Nah, itu masalahnya. Walaupun nanti kita kaji lah apakah kasus-kasus misalnya ada pun KCIC segala macam, kita kaji. Sebelumnya hujan deras selama 2 hari terakhir membuat kawasan tersebut terendam banjir. Buruknya drainase serta dangkalnya Sungai Cinambo membuat kawasan tersebut tergenang banjir selama 3 hari. Yuana Kurniawan, Bandung TV.